Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Bagi kalian yang ingin memaksimalkan penggunaan music serta bass yang paling padu amat, kalian boleh mendapatkan Skull Candy Crusher Evo ini guys. Dengan harga 3 juta rupiah, Skull Candy Crusher Evo, serta boleh mengubah tune bassnya mengikut kesukaan kalian, dan kalian boleh merasakan bass yang paling mantap pada headphone ini guys. Jangan lupa mendapatkan headphone ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci Is dan juga Arli. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakci Channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakci. Kita ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa saja yang positif bakal kita sikat terus. Yes, benar. Untuk kali ini kita bakal mereaksi apa, Pak Cik? Untuk hari ini kita pengen melihat kepada peluncuran logo peringatan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Ini merupakan konsep visual guys. Logo itu bagaimana diciptakan? Sebabnya kita pun juga pengen tahu guys, siapa sang pencipta ini. Tapi sebelum itu guys, kita harus melihat gimana pengertian logo ini sendiri. Yang mana ini adalah konsep visual logo untuk hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia nanti. Jadi enggak perlu basa-basi, kita bakal melihat 3, 2, 1 and go. Oh gitu. 7 itu pembangunan yang berkelanjutan, ekonomi hijau. Oh. Persatuan dan harapan. Kesetaraan. Yes. Nusantara baru, Indonesia maju. Wih. Wah, ayo laju banget nih. Kita enggak sempat membaca guys. Iya. Oke, okay. Daripada flow, aliran. Gini, sungai, gunung, pohon dan juga bunga. Ya, gitu. Oke. Okay. Maksudnya sebelum ke 79 itu dia udah menciptakan logo itu untuk elemen-elemen yang kayak inilah, ya. Elemen apa? Alam semula jadi, guys. Yes, benar. Lanjut. Tuh, membentuk sebuah empat pilar kebangsaan. Persatuan berbagai rumpun Indonesia. 79 Nusantara baru, Indonesia maju. Wow, unik ya. Luar biasa. Tapi penasaran juga kita, siapa yang mencipta logo ini guys sebenarnya. Oke, lanjut. Bahwa beberapa hari yang lalu, seniman bocah yang merupakan seorang desainer berasal dari Bali melakukan redesign untuk logo HUT RI yang ke-79. Saya sangat setuju sih dengan yang dikatakan oleh seniman bocah, bahwa logo HUT RI yang ke-79 ini sangat berkarakter dan unik. Nah, kalau kemarin seniman bocah sudah melakukan redesign untuk logo HUT RI ke-79, sekarang saya akan membuat animasi logonya. Jujur aja ya, kalau dibandingkan dengan logo HUT RI yang tahun lalu, menurut saya logo HUT RI yang sekarang lebih menarik dan lebih unik. Kira-kira animasi logo HUT RI ke-79 kali ini bakalan seperti apa ya? Yuk langsung saja kita let's go! Yes. Tahap pertama, konsep dari animasi logo HUT RI ke-79 akan saya tambahkan ikon yang mewakili filosofi dari logonya, seperti lambang Garuda, kesetaraan, persatuan, dan ekonomi hijau. Semua ikon tersebut akan muncul satu persatu sampai logo terbentuk. Tahap kedua, saya memisahkan semua bagian logo per layernya termasuk teks dari logo HUT RI ke-79 menggunakan software Adobe Illustrator. Tahap terakhir, animasi logo HUT RI ke-79 saya buat dengan After Effects. Untuk detailingnya saya buat nggak terlalu banyak sih, rasanya bakalan rame banget kalau terlalu banyak detailingnya. Oh iya, sebelum ke hasilnya, saya mau ingetin kalian nih untuk mengirimkan logo kalian yang mau saya animasikan, karena tantangan logo followers akan saya upload pada hari Rabu nanti. Oke, sekarang saatnya kita lihat hasil dari animasi logo HUT RI yang ke-79. Ini elemen guys.
Wow, kemas Nusantara baru, Indonesia maju. Mungkin dari kalian ada yang... Ini dia logo HUT RI tahun lalu. Dan ini dia yang sekarang, logo HUT RI 2024. Kita didesain versi seniman bocah, kayaknya unik. Oke, sebelum itu, jujur, logo ini berkarakter banget. Ya, logo ini dibuat oleh Ingrid Wenas dari Surabaya. Adapun maknanya, yang menurut aku sangat berkesan dan Indonesia banget. Selain logo HUT RI yang berbeda, peringatan kemerdekaan HUT RI yang ke-79 juga berbeda. Kenapa? Karena akan diadakan di ibu kota baru Nusantara. Wow, gimana jadinya kalau logo HUT RI yang ke-79 versi seniman bocah? Oh, versi dia ya. Tapi untuk konsep tidak jauh, pasti aku akan membuat angka 79. Dengan style di sini aku bakal buat font serif yang berkesan klasik dengan logo yang memancarkan lambang negara, pertumbuhan, nasionalisme dan keberlanjutan. Dengan ya. Kalau aku sendiri lihat 79 itu susah mau imagine ya sampai tahap yang gila-gila gitu, guys. Ya kayak gini, Oji, ya. Kita harus ada elemennya kayak gini kan. Dia udah metafsirkan untuk lambang negara, pertumbuhan, nasionalisme dan juga keberlanjutan. Untuk 79 itu hanya nomor biasa, tetapi bila ada elemen-elemen yang kayak gini, itu bisa membuat kita lebih jauh berpikir untuk bikin desainnya sebenarnya. Gitu. Memang kamu nggak akan terpikir ketika nggak punya poin ya, tapi kalau kamu ada poin-poinnya, kamu bisa bikin dijadikan sebagai itu. Sebagai salah satu. Gitu guys. Okay. Mari lanjutkan. Palette color seperti ini. Oke, aku jadi tidak sabar dengan bentuknya. Bentuk pertama, coba aku buat gini. Ya, terlalu biasa aja. Sepertinya komposisinya bisa dibenahi lagi. Mungkin aku atur komposisinya, angka 9 aku agak turunkan sedikit seperti ini. Ya, biar bentuknya tidak terlalu monoton, aku buat kesan garisnya tebal tipis seperti font serif agar klasik seperti ini. Oke. Ini lumayan, tapi kayaknya ada yang kurang. Bentar. Coba aku isikan gini. Dia lebih kepada bulat ya gitu. Wow. Oke, aku suka ini. Kita finishing, tuangkan tulisan, buatkan guideline aturan penggunaan logo dan tidak lama-lama gimana jadinya? Ini dia jadinya. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Logo ini aku persembahkan untuk Indonesia. Adapun maknanya, kepala angka 7 membentuk paruh burung Garuda. Terdapat siluet segitiga yang menjulang ke atas, bermakna pertumbuhan. Negative space membentuk manusia, memancarkan semangat nasionalisme. Struktur keseluruhan membentuk sebuah keberlanjutan. Logo ini memancarkan sebuah kesederhanaan dengan makna yang sangat suci. Dan ini dia hasilnya. Keren juga nih, guys. Keren juga ya bersih ya. Mantap, guys. Semua. Wah, memang ini dia memang logo. Ini logo desainer, guys, gila. Seniman bocah. Ini keren sekali. Benar kata Panci tadi. Kalau kita juga yang bikin mungkin gak keren dia. Gak kepikiran seperti dia, guys. Nah, itu maksud dia, guys. Benar-benar luar biasa, guys. Aduh. Nah, gimana pendapat kalian, guys, ya? Dengan desainer logo ini dan juga daripada desain daripada Seniman Bocah ini. Bagi aku, semua apa saja desain yang mewakili dengan kata-kata yang ada itu dan poin-poin yang ada itu sudah pastinya sesuatu yang bagus dan baiklah ya. Untuk hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Nah, jadi kalau kalian ya kan, pasti ada desain-desain juga ya kan. Jadi kalian bisa hantar kepada bocah seniman ini juga, seniman bocah ini ya, yang mana nanti akan dia coba untuk olah juga ya. Ataupun kalian ada idea sendiri, kalian bisa bikin video juga ya, mungkin nggak tahu juga ya, mungkin ramai juga yang akan mendukung ya. Insyaallah ya guys, yang penting ada elemen-elemen yang dipaparkan ya. Itu yang paling penting. Tapi bagi aku seniman bocah ini dia punya satu pemikiran yang sangat deep ya, sangat dalam ya, yang mana membuatkan kita berpikiran lebih mateng ya untuk ke arah desain itu. Ya. Betul. Lagi-lagi kalau kita lihat kepada TikToknya Seniman Bocah,
pelbagai desain yang menarik guys dia sudah persembahkan kepada kita semua. Memang wah, unik banget ya. Iya, benar-benar. Wow. Jadi guys, semoga hari ulang tahun Republik Indonesia pada tahun ini di jalan lancar lah. Lancar dan kita harapkan juga di antara apa macam yang dipersembahkan nanti semuanya berjalan dengan lancar juga. Yes, benar guys. Jadi guys, mungkin itu saja untuk kali ini ya. Yes, itu saja pada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment down below bersetan dengan link dan insya Allah kami akan coba terbaik untuk menyaksikan video-video anda. Dan begitu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye.